Kenapa? Iya, saya kan kepala tokonya, Pak. Iya, Pak, benar. Saya sih cuma menjalankan tugas saja, Pak. Iya, Pak. Tapi paham tugas yang dilarang itu. Semua aturan perundang-undangan itu semenjak diundangkan itu semuanya sudah harus taati. Tapi nggak perlu harus kita tahu. Kalau alasannya nggak tahu semuanya, apa yang maksudnya? Tadi registernya. Siapkan juga sini prosesnya, ya. Terus kita terus mau bayar, lakukan razia, Pak. Kena sidang, langsung. Dan denda pun lumayan, 50 juta atau kurungan 3 bulan. Paham ya? Tolong jangan sampai ini kita lakukan semua. Ada berapa pelanggar sih? Oke, dapat kami sampaikan ya, ada 24 orang total. 22 orang itu kena hukuman denda. Baik. Yang 2 orang kena hukuman sosial. Mungkin tadi udah lihat suruh nyapu ya. Terus total denda yang diperoleh Rp1.130.000 disetorkan ke kas negara oleh eksekutor ya. Pasal yang dilanggar pasal 34 ayat 1 Perda Provinsi Jawa Barat nomor 5 tahun 2021. Terus kemudian kalau untuk perbuatan pelanggaran yang dilakukan itu variasinya berupa makan di tempat, kerumunan di daerah Joko Sampurna tadi kolam renang itu nggak salah. Terus toko jok mobil masih buka dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Ada yang berkerumun, ada juga tempat makan yang masih melaksanakan makan di tempat atau dine-in. Seharusnya tidak boleh lagi, mereka harus kalau makan bukan di tempat itu nanti bawa pulang. Dan juga ada toko, tadi ada toko sepatu yang penuh, tadi kita juga harus tindakan dan orangnya sekarang sedang melaksanakan sidang juga. Harapan kami dengan dilaksanakannya sidang ini, masyarakat bisa mematuhi aturan yang berlaku di PPKM darurat ini. Tadi ada keluhan dari masyarakat katanya kurang sosialisasi. Sosialisasi sudah dilaksanakan beberapa hari kemarin dari mulai hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa dan harga kita hari ini kita akan peringatkan. Mungkin memang karena wilayah yang luas, kemudian masyarakat juga banyak yang tidak monitor terkait perkembangan dan PPKM darurat ini, mereka masih abai terhadap aturan yang berlaku. Sanksinya apa, Pak? Bagi pelanggar ini yang diterapkan adalah Perda Nomor 5 tahun 2021 dari Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Ada sanksi denda di sini, Pak. Jangan lupa subscribe ya.